Halo guys, masih bersama Mimin. Dan kali ini Mimin mau menginformasikan tentang 4 pemain timnas voli putra Indonesia paling bersinar di SEA Games 2023. Sinar sang debutan. Timnas bola voli putra menampilkan permainan yang kolektif di sepanjang SEA Games ke-2023. Namun, ada beberapa pemain yang menarik perhatian. Mimin memiliki catatan mengenai 4 pemain timnas bola voli putra yang paling bersinar di SEA Games ke-2023. Siapa saja mereka? Mimin mulai dari nomor 4 dulu ya. Nomor 4 ditempati oleh Dio Zulfikri, setter Bogor Lavani. Dio Zulfikri. Dio Zulfikri masih menegaskan statusnya sebagai setter nomor 1 di Indonesia. Dio terus menjadi andalan timnas bola voli putra Indonesia di SEA Games ke-2023. Dio masih terus melanjutkan momen apik di sepanjang kariernya. Pada Proliga 2023, ia kembali berhasil membawa Jakarta Lavani menjadi juara. Pada musim 2022, Lavani yang diperkuat Dio sudah meraih gelar juara di Proliga. Pada tahun tersebut, Dio juga menjadi bagian dari timnas bola voli putra yang meraih medali emas di Vietnam. Nomor 3 ditempati oleh Rifan Nurmulki. Rifan Nurmulki baru berusia 27 tahun, namun ia sudah tampak menjadi satu di antara pemain senior yang ada di skuad timnas bola voli putra Indonesia di SEA Games ke-2023. Performa Rifan sangat apik di sepanjang turnamen. Pemain kelahiran Merangin, Jambi itu menunjukkan kematangan yang luar biasa. Misalnya, ketika melawan Kamboja pada babak final, Rifan adalah pemain yang aktif menenangkan para pemain Indonesia lain yang dilanda ketegangan. Nomor 2 ditempati oleh Farhan Halim. Tim bola voli putra Indonesia berhasil mencetak hat-trick medali emas di ajang SEA Games setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0 dalam laga final SEA Games 2023 di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Kamboja, Senin 8 Mei tahun 2023. Meski semua pemain mampu menampilkan permainan terbaik, namun ada sosok yang amat mencuri perhatian di balik kemenangan tersebut. Ia adalah Farhan Halim, yang tampil impresif lewat raihan 9 poin berurutan saat melakukan serve di awal set kedua. Dan yang menempati posisi 1 adalah Fahri Septian Putratama, pemain timnas voli putra Indonesia. Putratama Fahri Septian memberikan isyarat saat melawan Vietnam pada laga semifinal bola voli putra SEA Games 2023 di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Minggu 7 Mei 2023. SEA Games 2023 sangat spesial bagi Fahri Septian Putratama. Ini adalah kali pertama pemain berusia 25 tahun itu berlaga di ajang SEA Games. Fahri berperan sebagai salah satu striker andalan timnas bola voli putra di SEA Games ke-2023. Penampilan Fahri pun sangat konsisten dari babak awal hingga final. Pemain bernomor punggung 10 itu sudah memperlihatkan potensi hebat sejak pagelaran Proliga ke-2023. Pada ajang itu, ia mendapatkan gelar Most Valuable Player MVP. Nah, itu tadi adalah 4 pemain timnas voli putra Indonesia paling bersinar di SEA Games 2023.